Beza tu lagi. So aku baru lepas buka injector DSX. Kenapa? Kena jauh. Tak nampak lagi. Mana hijau? Jadi memang tak nampak ni. Bagian dalam tak nampak. Ada reflection hijau lah situ. Okay. So memang lain lah. Throttle jadi responsif. Okay, kalau korang tengok tadi. So kita start balik. Even dalam dia punya low RPM pun cepat naik. Cepat rasa lah. Baloi lah. Okay, injector GSX sudah terpasang. Okay, kita tengok pula nanti kalau sempat lah aku buat video test dekat jalan lah tengok RPM. Tapi kalau ditengokkan daripada apa yang ada sekarang ni, RPM dia, lower RPM tu memang naik cepat berbanding yang original 4 lubang. Memang naik cepat ya. Okay guys, aku dah pakai injector GSX ni dalam sehari lebih lah kan? Dan aku pakai naik turun kerja. Lepas tu kita ada test hari tu kejap. Test-test manja je lah kan, test-test high RPM. Okay, aku faham ramai orang yang risau kan, sama ada kalau kita tukar injector GSX ni engine akan running lean atau rich. Okay, so apa yang kita dapat, macam mana kita nak tahu kan sama ada engine kita ni running lean atau rich. So hari ni kita akan buka, okay, buka spark plug, then kita akan tengok kan, kita baca daripada spark plug lah. So memang kebanyakannya akan cakap macam ni lah, kalau kau tukar injector sebab lebih minyak, kau kena tukar ECU dan tune kan. Tapi tak semestinya dalam kes ni. Tak apa, kita eksperimen dulu. Kita tengok, kita akan buka spark plug dulu macam mana kan, dan kita baca daripada spark plug dia lah. Okay guys, jom. Okay, cover set sudah buka. Let's go buka spark plug pula. Okey, sudah terbuka. Kita lus dia kejap. Memanjang ke dalam lah dia punya tempat spark plug ni. Okey, memang susah nak keluarkan, tapi aku try jolok-jolok je lah. Sebab yang kalau ada magnet tu yang boleh masuk dalam tu, memang cun nak pakai. Tapi aku cuba jolok-jolok sikit lah, tarik dia keluar. Okay guys, sudah dapat. So inilah dia. Okay, result pembakaran. So memang okey, memang normal. Okey, kiranya memang optimal lah.
kalau pakai injector ni. Dan nampak. Okey. So untuk tips lah korang kalau nak apa nak tengok spark plug kan. Kalau dia terlalu rich kan, terlalu banyak minyak, sini dekat area sini semua hitam ataupun ada hitam-hitam. Okey. So kalau terlalu lean pula, dia akan makan lah. Makan benda yang apa nama yang putih-putih ni kan, dia akan makan. So result kita hari ni memang pembakaran dia memang optimal lah. Okay, so boleh pakai. Dan juga aku dah pakai injector JSX ni lebih kurang plus minus lah dalam 50 lebih kilometer lah. Siap test-test manja lagi kan. So inilah result dia. Okay, aku baru balik kerja, bagi dia sejuk sikit. Nah, baru aku buka spark plug. So inilah hasil dia guys. Okay. Okay, aku dah pasang balik spark plug. Check balik lah. Kita cuba start. So kenapa lagi satu, kenapa aku rasa ni apa nama injector ni PNP kan, sebaik saja aku pasang, lepas tu aku start, RPM memang ringan lah satu kan, tapi tak ada dia terpotong-potong ataupun dia misfire, tak ada. Then bila aku test ride apa semua, so memang tak kacau apa pun kan. Lagi satu, kalau kita nak tahu apa nama, kalau terlebih minyak kan, contohnya memang akan keluar bau minyak daripada exhaust. Okay, itu antara simptom yang korang boleh detect awal lah kan. Lepas tu kalau korang pakai, contohnya lah, tukar injector, lepas tu motor panas kan, motor kipas selalu running, itu maksud dia engine kau sekarang ni memang running dekat lean lah, lean punya pembakaran. So selagi, kalau korang pakai JSX punya injector, selagi korang tak tukar exhaust kan, tak tukar exhaust, tak tukar ECU, memang masih okey kan. Bagi aku, sebab JSX punya engine sama je kan, 150cc juga. Dan lagi satu, yang injector ni bukannya aftermarket. Kalau aftermarket, mungkin kita akan dapat masalah lah kan. Ini OEM punya barang, maksudnya memang original daripada Suzuki, bukannya aftermarket punya brand kan. So that's why aku lebih confident kan kalau nak pasang injector JSX ni. So guys, korang dah tengok sendiri spark plug macam mana kan. Kita sekarang ni walaupun dah tukar injector JSX, tapi engine running optimal. Okay, optimal condition, tidak terlalu lean, tidak terlalu rich. Okay, that's why RPM kita tu naik cantik je kan. Cuma
memanglah kau minyak tu, minyak memang makan lebih sikit lah daripada asal kan. Yalah, maklumlah GSX punya tangki 11 liter. Ini 4 liter je kan. Kalau korang tahu mana-mana aftermarket punya tangki dijual, kasih roja lah. Memang aku plan pun nak tukar tangki kalau ada jual lah kan. Okay guys, aku akan buat video ride, bawa dia macam mana kan, dekat jalan yang lebih panjang lah. Aku nak tengok dia punya respon, kalau kita maintain throttle macam mana kan, kalau kita accelerate macam mana kan, dekat high RPM macam mana. Okay, so stay tune guys, akan ada lagi update lepas ini.